Aku lulus kapan? Gak jelas sih. Aku 1 tahun baru lulus, aku 5 September pensiun. Dan atlet Jawa Tengah pada kejuaraan SEA Games Kamboja 2023. Yang terhormat kepada Gubernur Jawa Tengah berkenan untuk maju ke depan dan didampingi Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah dengan menyerahkan uang saku secara simbolis. Ya, nggak usah pakai halu-halu, nggak apa-apa. Jadi mau cerita dulu. Jadi kita dapat berapa medali? Jadi kita dapat 9 emas, 6 perak, 1 perunggu. Dari 9 emas itu 4 emasnya dari Jawa Tengah. Empat emasnya dari Jawa Tengah. Itu kita harus BPLB semua itu, Pak. Waduh, hebat. Ya. Jadi ini diberikan untuk pelatihnya. Pelatih pun. Dan ini untuk atlet. Saku atlet. Iya. Oke. Ini sebagian menambah. Ini sama semua ya. Bentar, kalau aku mau lihat medalimu loh. Jadi medali apa ini? Emas tenanan. Semua ya. Luar biasa. Tangan loh. Jadi ini mas. Jadi ini kelas apa kamu? Saya wushu sanda 56. Wushu sanda 56. Kamu? 52 kg. Ya. Ini busu juga. Oke. Okay. Terus ini sama yang ini busu bronze. Busu bronze. Oke, okay, ya. Oh, ini gengnya busu semua. Yang datang kemarinnya baru busu. Oh, yang sudah sampai. Silat lagi Jakarta. Lainnya masih di sana ya. Sampai tanggal 31. Sampai tanggal 31 Mei. 31 Mei. Oke. Okay. Kita tepuk tangan dong. Jadi sekarang memang mau dikasih ribet yang ini aja? Semuanya, Pak. Semuanya diberi uang saku. Oh, semuanya dikasih. Semua yang berangkat 44 atlet. 44 atlet yang dapat medali 41. Hanya 3 yang tidak dapat. Dari 44 atlet dari Jawa Tengah. Jawa Tengah yang dapat medali 41. Luar biasa. Iya, iya, iya. Selamat ya. Di suasana Piala Dunia pertama tentu saya menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri untuk yang merayakan dan mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Momentumnya bagus, spirit juaranya ada, dan yang seperti ini tidak boleh melemah. Itu artinya hanya tugas dan serius. Nah, keseriusan inilah yang kita harapkan dari kawan-kawan Akoni untuk memanage ini dengan baik. Maka saya senang waktu itu pas beliau masih harus istirahat, itu berarti Mas Hawe ya. Jadi memberikan report kepada saya minta buatin dong sistem gitu ya. Sistemnya mulai ada, mulai nanti kita terbaca, dan semacam dalam scouting yang mesti kita terus cari. Jadi mulai dari event ke event itu, kalau begitu disedot datanya. Si A main ini, dia masih SD. Si B pernah juara ini di SMP. Atau ini tidak sekolah, tapi kok hebat banget. Nah, coba kita lihat. Setiap yang hebat-hebat ini, apakah kemudian cukup punya konsistensi? Satu, dia lomba terus apa enggak? Siapa yang kemudian membackupnya? Prestasinya seperti apa? Ketika kemudian grafiknya itu bagus dan kemudian naik, atau sempat berujal-berujal, maka kita harus deteksi dini. Ini sebenarnya hebat, tapi karena sesuatu hal yang tidak bisa, sesuatu hal itu mungkin di dirinya, mungkin di keluarganya, dirinya itu bisa banyak faktor, maka dia belajar, maka punya problem psikologis, hanya untuk dulu. Terus kemudian, ya barangkali yang agak klasik, kan dulu. Nah inilah yang kemudian dulu saya sampaikan, rasanya setiap cabur harus punya, apa namanya, sponsor. Maka kemudian kami sampaikan dulu siapa ya sponsorship dari masing-masing yang ada ini. Bapak Ibu, ini penting untuk kita omongkan agar membagi tanggung jawab itu betul-betul bisa kita dorong.
biasanya kan jurusnya satu aja. Ya, anggarannya dari provinsi cuma segitu. Itu aja banyak untuk rapat. Coba dilatih untuk achievement. Nah, dari situlah kemudian reform yang saya harapkan dari KONI, era-era dulu gak pernah terjadi. Nah, era sekarang pernah dijadikan. Maka dalam scoping ada, bagaimana kita perhatian pada atlet, bagaimana perhatian pada pelatih, bagaimana perhatian pada fasilitas. Ya, seperti saya senang melihat tadi, jalannya terjadi. Lumayan ya, mudah-mudahan terawat. Kebersihannya mudah-mudahan terawat, gitu kan. Terus bagaimana membindes lingkungan dengan tadi. Ini dengan anggaran yang kita tidak banyak, kita mencoba konsisten. Sulit ya Bu ya, agak stres. Saya juga pusing. Nggak mau pusing mulai itu anggaran gubernur itu sendiri. Pusing jawaban jiwe. Maksudnya nggak pernah tambah mumet loh gitu. Maksud saya ya, tidak mudah mendapatkan kualitas yang bagus juga mudah. Kita butuh cerahkan, butuh detail, butuh rumusan kadang-kadang kasih-kasih. Kalian ini atau berbisa rasa kue itu penting. Karena apa? Bapak Ibu saya jujur, pembangun ini uangnya sama. Menentukan duitnya saja kita tahu. Mesti menjelaskan pada banyak pihak sampai kemudian tidak dijelaskan. Mengeksekusi dampak umat yang mau main proyek itu banyak. Nekan-nekan kita hati apa ini? Maka kalau nekan di sini nggak bisa. Ayo nggak bisa. Gitu. Wah, saya tekan kiri kanan. Ya kan jago diri. Tapi saya mundur tidak. Kalau sudah kita untuk rakyat tolong. Sampai saya itu merayakan tolonglah kami ini berikan yang terbaik. Kenapa kita berikan yang jelek itu? Sulit belum dulu kan? Ya dulu pernah dikelola oleh swasta dan tidak sukses ternyata. Maka ketika ini sudah jadi seperti ini, kita mundur lagi. Tapi ya maaf, kita sempat putus karena pandemi. Kalau nggak pandemi ya sebenarnya beberapa building sudah jadi cabang ke sini. Tapi oke, kita nggak menyerah. Mudah-mudahan akan bisa berlanjut sehingga fasilitas lebih baik. Maka apel itu nggak mikir aneh. Nah tinggal model, saya masih mikir sponsorship-nya itu agar kemudian apel sana. Maka hari ini anak-anak yang berprestasi hebat-hebat ini mesti dikasih markas depan yang cerah. Agar achievement motivation-nya kasih masa depan yang cerah. Kasih mudah. Nama saya Tarisa Dia Florentina. Panggilannya? Tarisa. Tarisa? Iya. Sa? Sa. Favori. Tarisa, kamu kuliah? Kuliah, Pak. Di mana? UNES. Oke. Sekolahmu bayar gak? Sekarang tidak, Pak. Ada apa? Beasiswa dari UNES. Dari UNES? Iya. Berarti orang bayar? Tidak. Belas? Iya. Gitu maksudnya. Ketika dia berprestasi, kita perjuangkan dia dapat beasiswa karena prestasinya. Ya di UNES mungkin IP-nya 2. Tapi kalau dia enggak lah. IP-nya 2, passing grade-nya ya 2, Mas. Jadi kan polit. Daripada IP-nya 3, passing grade-nya 10, ya waduh lain. Maka, mendapatkan emas, bendera berkibar, itu prestasi membanggakan semua. Maka, saat ini pun tidak berjuang. KONI bisa enggak? Maka KONI pun secara manajer butuh lobby. Lobby ke rektor UNES. Kasih beasiswa dong. Wah ini gak ada, yang ada di mana? Yang ada harus ke pusat, ya harus ke pusat. Kalau ini ngomong ke pusat. Ke pusat, wah gak bisa Pak, ini harus Pak Gubernur ngomong. Gubernur ngomong. Kalau nantono tiba-tiba makrokan terus umpama gak keluar gitu ya. Ya sudah kita carikan yang lain. Kamu lulus kapan? Secepatnya bakal lulus ya Pak? Tidak jelas ya. Satu tahun bakal lulus. KONI hari sudah mempersiapkan. Kita siapkan surat kepada Menpan. Kepada Menpan langsung. Bahwa anak ini kita rekomendasikan. Kalau perlu kebenaran ada kan? Kita rekomendasikan untuk menjadi PNS. Tapi
benernya omong tok untuk dia. Aku mengisahnya omong tok. Kalau gue 1 tahun baru lulus, aku 5 September pensiun. Biasanya ya, temen lu. Terima kasih, Mbak. Ya. Ini candi tanda. Doplang gak, Pak? Candi doplang. Ya. Eh, bro. Namanya siapa? Mbak, nama saya Bintang Rendriana Dagwitara. Panggilannya siapa? Panggilannya Bintang. Oke, Tan. Kamu kuliah di mana? Di UNES, Pak. UNES juga? Jurusannya apa? PJKR. Oh, bukan. Olahraga, pendidikan jasmani dan PJKR olahraga. PJ apa? Pendidikan jasmani, rekreasi, kesehatan, rekreasi dan olahraga, Pak. Sudah cepat, ini bukan pengen rekreasi terus. Oke. Kamu semester berapa? Baru semester 2, Pak. Semester 2. Oh, cinta lo. Iya, Mas. Si lama, Pak. Iya, iya, enggak lama. Sekolahmu bayar enggak? Kemarin masih bayar, Pak. Kemarin, besok? Belum tahu. Ah, belum tahu. Kamu waktu pertama bayar juga? Sa. Nggih, Bapak, bayar, Bapak. Mulai tidak bayar kapan? Saat menang pon, Bapak. Oke. Gimana caranya kamu agar tidak bayar? Kamu kasih tahu si Bintang, caranya gimana? Caranya harus juara berprestasi. Nah, sekarang sudah juara ASEAN Games. SEA Games. Sudah juara di SEA Games dapat gold medal. Gimana administrasinya, Sa? Agar dia, kan dia berprestasi dia. Administrasinya biar sekolahnya gratis, kan kamu caranya gimana? Kan menang dewe kan orang itu, orang mungkin suratnya itu muncul ke langit, itu untuk betul-betul. Menghubungi dekan. Oke. Dekan FIK. Dekan FIK. Sa, kamu bantu adikmu itu gak? Siap, Bapak. Nah, oh no. Ya? Iya. Besok tulis surat ke dekan. Suruh Pak Gubernur. Kamu caranya administrasinya kamu dampingi. Siap, Bapak. Koni yang mengurus siapa? Siapa? Ya. Pak Wih, telepon. Rektor yang telepon. Pak Rektor, saya diminta Pak Gubernur untuk menghubungi. Kemarin kita halal bihalal. Ini ada anak-anak sampean berprestasi. Mohon diberikan beasiswa. Kamu gak tanya besok mau kerja apa? Kamu lulus dulu aja. Orang tua kerja apa? Di rumah ada itu, Pak, buka rumah makan. Rumah makan. Punya usahanya bapak ibu, bapak saja atau ibu saja? Bapak ibu. Oh, jadi pengusaha. Iya. Pengusaha rumah enggak. Makan. Iya, rumah makan rumahan, Pak. Oh, ya aku jenenge rumah makan. Itu ya benar-benar. Oke, okay, good. Oh, besok pengen jadi anu juga pengusaha rumah makan juga. Belum tahu, Pak. Hah? Ya, makanya enggak nanya besok mau pengen jadi apa, udah tahu kelihatannya belum tahu. Oke. Okay. Udah komunikasi sama orang tuamu kan pasti? Sudah, Pak. Ketika kamu mendapatkan medali emas pertama, siapa yang kamu kontak pertama? Bapak. Ini lho anak punya budi pekerti itu kayak gini. Apa reaksi bapakmu? Nangis, Pak. Belum gitu. Kenapa nangis, Pak? Terharu, Pak. Terharu. Iya. Terus ibumu? Ibu, saya telepon tapi nggak bisa, belum bisa ngomong, Pak, masih nangis. Sama. Oh, ibu, anu backing vokal nangis ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke, Bintang ya, salam buat bapak ibumu ya. Siapa? Ya, coba asinan ya, masa. Ke warung mau gitu. Kasih Bintang ya. Siapa, Pak? Teman-teman, ini satu yang konkret jadi. Kita nggak bisa bicara mulu-mulu. Kita akan tingkatkan prestasi. Orang, rancet lo aku. Dengar nggak nanti, mau nanti. Kita akan tingkatkan kualitas. Pak Guru, besok pertandingan berikutnya ini. Anak-anak harus masuk pusat pelatihan. Ya, kita mesti dampingi dari sisi ini. Pada saat berjalan, anak-anak ini sudah berprestasi dan ditunjukkan medalinya. Maka gantian tugas kita. Apa tugas kita berikutnya?
untuk membantu mereka agar bisa. Iya. Saya melihat angka itu memang kecil, tapi ikut tanda terus noise serius. Pak Ambil memang kita ini. Bacot ngomongnya biar masih apa? Aku nih ono kerja di tengah no ya. Insyaallah ya nanti siapa ya berhubungan dengan saya. Ini juga tanda terus maksudnya. Pribadi aja, gak usah pakai duit kantor. Kalau kita perhatian sama mereka, harapan mereka tidak hanya berprestasi, tapi masa depan saya ada. Kalau jadi PNS, kalau jadi PNS kerja di Dispora gitu kan, Kemenpora atau dimanapun, dia akan bisa menunjukkan bagaimana proses yang dia alami untuk sampai seperti itu. Kan yang paling penting, ya dia. Tinggal nanti memberikan kepada pemerintah dan pemerintah akan membuat kebijakan publik. Kan gak banyak. Coba nih, yang punya medali, terus kemudian dia membanggakan dibanding yang umum, kan persentasenya kecil. Nah kalau kecil aja tidak bisa kita berikan affirmative action, tindakan khusus kepada mereka, apa penghargaan bisa kita berikan? Bahkan dia sudah lihat yang ini gak viral, apa? Dia atlet. Atletik, terus kemudian nari pica, nanti pun orang timporan parang, tanya ini yang mau nyapa. Itu nututi layangan perdejut itu, harus kebacut sudah sepuh. Ya tidak perlu dengan drama sedramatis yang ada di medsos dan kemudian semua orang mencaci maki, tapi kita berikannya konkret untuk kepada apa namanya aktornya itu untuk bisa rumah udah punya. Hidup seharian tidak punya cukup, apa yang kemudian bisa membahagiakan dia? Itu aja. Dia mungkin tidak butuh yang neko-neko. Mungkin, ya dia pak rumah ikulah ini umpamu luar sesidik, bisa nonton TV, nomboriku, umpamu seperti itu. Itu kan tidak sulit kita cari. Ya. Nah dengan cara itu, apresiasi kita kan bisa lebih baik. Termasuk pada pelatih, tadi termasuk pelatihnya. Ya. Pelatih maksudnya. Ya, sana sunan bedino nunggani atlet tak sih ngono ibu orang melaku nendangi tembok di meja boleh kira ini. Nah ini itu yang mesti kita dor. Bapak ibu, mudah-mudahan halal bihalal ini bisa apa namanya menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ada yang ditunjukkan kepada kita prestasi-prestasi yang hebat dari anak-anak kita yang kita geluti tiap hari dan pasti di balik itu banyak yang bangga termasuk cabur-cabur yang lain yang belum datang apa namanya dengan membawa medali. Saya kira Mas Amir sebagai jagoan medianya narasi ini perlu diceritakan. Ada jerih payah yang luar biasa dan ada sesuatu yang kita tawarkan, kita berikan harapan kepada mereka sehingga kalau kemudian hari mereka akan bisa mendapatkan kesuksesan itu. Saya menuju ke sana, saya punya kelemahan, ya, tapi saya ingin dapat kudutikan. Dan satu-satunya kudutikan adalah prestasi, maka dia akan bekerja keras. Sekeras-kerasnya untuk mencapai apa yang digantungkan di lehernya itu. Dan ketika itu didapatkan, maka gantian kita yang harus memperjuangkan mereka mati-matian juga untuk dia bisa mencapai yang dicita-citakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, sekali lagi maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hajar, terus
segera lulus biar bisa cepat kerja, karena Pak Ganjar juga memperhatikan masa depan kita, bakal di race juga.